Balik lagi ke channel Yoyo Station 10. Rapi itu, mindset bro. Salam sehat buat semuanya. Kali ini saya dipercaya oleh bos dari Bulaes. Bos Bulaes mempercayakan kami untuk menggarap motor perjuangan miliknya. Motornya adalah Yamaha Mio Smile. Nah ini dia. Mio Sporty, bukan Smile. Sporty apa Smile sini? Ya pokoknya Mio lah ya, karena hancur ini. Saya juga nggak hafal dunia permioan. Nah intinya kedai Raider dipasrahin motor ini untuk dimodifikasi. Modifikasinya antara lain, Anda bisa lihat sendiri ya. Tuh, tinggal di zoom out sama zoom in aja. Sektor atas ini dulu ya. Sektor atas dulu. Nah, ini motor spionnya keren banget ya. Jadi spionnya bisa melihat cahaya ilahi langsung. Jadi nggak perlu ngelihat ke belakang, tapi ngelihatnya langsung ke atas. Nah, yang satu. Ini kayaknya difungsikan untuk ngapel nih awalnya nih ya. Jadi dilihat mukanya nih. Jadi Bro Hosta nih kalau mau apel ke si Avi, ini dana dari sini. Nah ini kalau dilihat kacanya retak apa enggak? Retak bro. Nah, retak bro. Nah, retak bro. Nah ini dia. Lalu gripnya nih keren banget. Tuh, gripnya Pujion. Terus handle-nya juga nih akan kita ganti. Udah pada lecet-lecet, udah parah ya. Nah, ini handle kanan kiri kita ganti. Nanti master rem juga nanti kita cek dulu bermasalah atau tidak. Body yang jelas full set kita ganti. Mau halus, mau kasar, semua kita ganti baru. Nah, yang jadi PR kita adalah ini, knalpot. Knalpot nanti kita coba untuk lakukan penyegaran. Karena kita punya mesin powder coating. Ini nanti kita sunblasting dulu. Kita amplas halus, kita sunblasting, kalau dia nggak ada penyok, ini kayaknya layak untuk direstorasi ya. Kalau dia tidak penyok, dia layak untuk direstorasi. Velg juga sama, velg nanti kita powder coating. Pokoknya body halus, body kasar nih nanti kita ganti baru. Nah untuk behelnya juga sama nih, behelnya nanti akan kita lakukan proses powder coating. Seperti ini. Dan shockbreaker belakang karena udah bocor nanti akan kita ganti. Lalu cover-cover juga ini akan kita ganti. Nah, mesinnya nanti akan kita sunblasting dan vapor blasting. Jadi keluar dari kedai Raider mesinnya wajib look-nya brand new. Jadi konsepnya ini motor fresh from the oven. Dan temanya adalah OEM look karena menurut Bro Hosta motor ini layak untuk dijadikan saksi perjuangan beliau merintis Bulaes dari nol. Oke, stay tune channel YouTube Yoyo Station 10 dan jangan lupa mampir kedai Raiders ada di Puri Beta. Ingat, rapih itu mindset bro. Thank you.